Halo sekilas, kembali lagi di channel ini dan kali ini aku akan review salah satu pomade dari Chief, yaitu adalah Chief Vanilla. Dan sebelum aku mulai videonya, boleh dong kalian klik tombol subscribe dan like di bawah ini supaya channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Oke, langsung aja kita review. Kita mulai dari packagingnya. Ini packagingnya ini dari jar kaca. Dan ini terserah tombol. Dan ini adalah hybrid pomade. Jadi hybrid pomade adalah campuran antara oil base dengan water base, itu di mix jadi satu sehingga nanti pomade ini punya daya tahan seperti oil base, tapi keren banget buat dihilangin seperti water base. Jadi keren banget. Dan yang paling keren dari pomade ini adalah si Panera ini kilaunya bisa diatur. Jadi jika kalian pakai pomade ini dalam keadaan rambut yang basah, itu dapat menghasilkan kilau yang tinggi. Tapi jika kalian pakai pomade Chief Panera ini dalam kondisi rambut yang kering, maka hasilnya akan matte atau low shine. Oke, langsung aja. Di sini aku akan coba dua cara, yaitu adalah dengan rambut yang kering, dan yang kedua adalah dengan rambut yang basah. Oke, langsung aja. Di sini aku akan mulai reviewnya dengan rambut yang kering. Ini dia pomade-nya warna putih. Oke, langsung aja kita colek. Ini pencolokannya gampang banget. Dan ini bisa kalian lihat, ini teksturnya seperti krim, creamy banget teksturnya. Oke, langsung aja kita ratakan ke tangan. Dan ini baunya kayak vanilla, tapi ada kelapa-kelapanya gitu. Dan langsung kita ratakan ke rambut. Dan ini di perataan ini lengket banget teksturnya. Dan oke, sekarang kita ke tahap penyisiran. Oke guys, ini dia hasil dari pemakaian Chief Panera dengan keadaan rambut yang kering. Oke, sekarang aku akan pakai pomade Chief Panera ini dengan keadaan rambut yang basah. Dan oke guys, ini rambut aku sudah dikris dan dalam keadaan yang basah. Sekarang kita akan coba Chief Panera ini dalam keadaan rambut yang basah. Oke guys, ini adalah hasil dari si pomade Panera dalam keadaan rambut yang basah. Dan oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari si pomade Panera ini. Kelebihannya adalah pertama, pomade Panera ini daya tahannya kuat banget. Tapi walaupun daya tahannya kuat,
pemain Cipanta ini gemar banget buat dihilangin, dan itu mantap banget menurut aku. Dan yang kedua adalah Cipanta ini bisa dalam keadaan dua look, yaitu adalah high shine atau kilau yang tinggi, dan dalam keadaan low shine yaitu kilau yang rendah. Jadi ini keren banget menurut aku. Pemain Cipanta ini hampir sempurna banget karena serba bisa, dan kelebihannya menurut aku cuma perasaannya aja yang menurut aku lengket banget, dan ini juga masih terasa lengket banget, dan itu saja kekurangannya. Dan oke teman-teman, sekian review kali ini, dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. See you next time.